rasa tercoreng nama apa ya? Nama ulama atau nama para santri, nama ulama, nama kiai. Karena tidak semua seperti itu, cuma kiai. Oh, jadi enggak semua kiai itu kayak kiai Mujid nih. Iya. Makanya kiai-kiai yang lain merasa merasa malu. Para kiainya, apalagi masyarakat merasa malu bertindak laku kelompok kaji mudik itu. Sebentar, saya mau bertanya. Ngeraken garuk artinya apa? Ngeraken. Memalukan. Ngeraken. Ngeraken garuk itu artinya apa? Lawan baru. Anda ini berbicara masalah Kiai Mujib, Kiai Mujib terus Madari Madari. Apakah ada punya hubungan hubungan keluarga atau hubungan pernah mondok bareng atau apa dulu? Tidak ada. Baik. Sebelum ceramah saya dilaporkan ini, Anda lihat nggak ceramah saya dilaporkan di Bandung ini? Lihat, isi ceramahnya lihat. Baik. Waktu saya ceramah di Garut, itu kan ada berapa tempat? Tiga tempat kalau nggak salah. Bayombong, Darajat, sama satu lagi apa saya lupa? Cisurupan. Sebelum saya ceramah di Bandung, saya ceramah kan di Garut dulu. Ya kan, kalau ada Garut, Ciamis, Tasik tuh, baru Bandung. Nah, ceramah di Bandung yang dilaporkan ini, bukan yang di Garut. Nah, pertanyaan saya, apakah sama isi ceramah saya yang dilaporkan, yang di Bandung nih, ceramah di Bandung, di Marga Asih, sama yang di Garut itu sama gak? Saya bahas 6 raskar, saya bahas Habib Rizik, sama gak? Tidak, posisi yang saya selalu dengar, tapi saya tidak posisi yang di teman saya itu. Hadir gak? Tidak hadir. Ah sudah, oke, tolong hadir. Tapi dengar. Di YouTube. Dengar. Nah, setelah selesai ceramah di Garut itu, ada nggak keonaran, kerusuhan? Hah? Habis ceramah di Garut? Pernah dengar nggak dulu saya ceramah di Garut acara Hisgar, himpunan santri Garut? Saya hadir itu waktu. Nah, itu ceramah saya keras nggak? Berapi-api nggak? Sangat. Ada setelah ceramah pada waktu dulu itu, yang dulu itu ada kerusuhan, keonaran, terus ada kegelisahan masyarakat Garut ada? Yang dulu, ceramah yang dulu. Sebetulnya tidak ada, tapi kalau tidak salah saya sempat dengar, tapi awalnya pada saat itu yang pulang aja dari Habib itu ada beberapa orang yang disatroni oleh kelompoknya itu. Kelompoknya yang dulu itu kalau tidak salah itu. Oh, ceramah yang dulu itu? Yang dulu itu. Oh, itu sekitar tahun berapa itu? Yang acara ceramah di Hisgar. 2014. 2016. Oh, berarti sempat disamperin juga Mas sama Kiai Mujib juga. Jadi kan banyak tetangga atau satu mereka juga yang ikut hadir, banyak yang ikut hadir. Nah, itu gimana? Jadi semacam dimarahin gitu. Pertanyaan saya tidak menyudutkan kelompok ABC. Pertanyaan saya kan bukan itu. Pertanyaan saya, apakah masyarakat Garut pada umumnya apakah resah dengan gelisah terus timbul apa
keonaran di kalangan masyarakat. Baik ceramah saya dulu isikan 2016 atau yang kemarin saya baru keluar penjara itu, ada tidak? Tidak ada. Tidak ada. Nah, terus adanya keonaran, adanya kerusuhan itu setelah apa? Atau sebelum apa? Apakah setelah ada pernyataan MUI bahwa saya ceramah saya provokasi, baru ada perdebatan antara ulama, ataukah setelah ada pelaporan baru ada perdebatan, baru ada kegelisahan? Kalau menurut saya sih itu, kalau di istilahnya kalau digaruh itu luar biasa. Kalau dikatakan kegaduhan keonaran sebetulnya tidak juga. Cuma memang kalau dianggap itu polemik yang dibahas perbincangan, justru memang setelah mereka melapor. Nah, jadi bahan perbincangan setelah ada pelaporan. Berarti sudah ceramah sebelum ada laporan polisi, nggak ada kegaduhan, nggak ada polemik. Timbulnya polemik tadi kata Anda setelah pernyataan MUI, terus setelah adanya pelaporan, setelah saya masuk penjara ini, apalagi? Baik, tolong dicatat Anda. Mohon maaf kalau suara saya keras, saya memang begini, mau saksi dari JPU, mau saksi dari saya orangnya begini apa adanya. Saya nggak pernah membeda-bedakan, saya orangnya tawasuk di tengah. Jadi cara bicara saya memang seperti ini. Ustaz Saifuddin, tadi saya mendengar Anda berkata justru Mujib dan kawan-kawan itulah yang menyebabkan kegaduhan di Garut. Anda berani mengatakan seperti itu? Anda berani berkata seperti itu? Maksudnya apa? Tujuannya apa? Maksudnya apa? Alasannya apa? Alasan Anda berani mengatakan bahwasanya justru Mujib dan kawan-kawan yang membuat kerusuhan, apa yang menjadi penyebab adanya polemik, ya, polemik dan apa namanya keonaran di Garut. Maksudnya apa? Tujuan, alasannya apa? Alasan dulu, alasannya. Apalah? Anda jelaskan coba. Alasannya satu, merasa tercoreng, merasa dicemarkan wilayah Garut. Apa coba yang keras, yang keras? Merasa tercoreng, merasa harga diri ulama Garut yang sebagian yang saya organisasi yang punya visi dan misi untuk memperkuat Islamnya satu dan kesatuan. Merasa tercoreng. Merasa tercoreng harga diri, mewakili diantaranya yang menghubungkan tanda tangan itu. Merasa tercoreng nama apa ya? Nama ulama atau nama Garutnya? Nama para asatidz, nama ulama, nama kiai. Karena tidak semua seperti itu cuma. Oh, jadi nggak semua kiai itu kayak kiai Mujib nih? Iya. Makanya kiai-kiai yang lain merasa enggak. Merasa malu. Merasa malu. Merasa malu. Merasa malu dengan apa? Para kiainya, apalagi masyarakat merasa malu bertindak laku kelompok haji mudik itu. Sebentar, saya mau bertanya. Ngeraken Garut itu artinya apa? Ngeraken. Memalukan. Ngeraken, memalukan. Ngeraken. Ngeraken Garut itu artinya apa? Ngeraken, memalukan. Memalukan. Mempermalukan orang Garut. Nah, itu saya mendapat laporan ya di komentar-komentar YouTube, saya ngomong komentar YouTube ya, saya mendapat laporan bahwasanya dari semua saksi-saksi yang berada